Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pertanyaan pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Oh ya, mungkin sebelum mulai perkelasan, utamanya siapa ya? Hendra. Mungkin bisa diminta doa terlebih dahulu. Ya baik Pak. Ya untuk sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa untuk kata-kata atau percayaan masing-masing. Kalau kamu jawab yang ini, berarti kamu benar.
sebagai buku cengkeh sering digunakan dalam hidangan yang berbahan dasar kami, jeroan, atau siput seperti gulai, nasi kuri, sahur, sampai kari. Bahkan ada yang menambahkan cengkeh pada saat masak nasi kuri. Pokoknya cengkeh ini bikin semua makanan yang kita makan jadi lebih harum. Nah, ternyata kegunaan cengkeh itu gak hanya untuk makanan. Cengkeh juga bisa digunakan sebagai bahan herbal. Contohnya untuk obat sakit gigi. Cengkeh yang biasanya di dasar makan bahasa apa? Kenapa gak mereka langsung ke India-nya? Nah, masalahnya mereka juga tahu
tapi dia di mana. Nah, mungkin juga sedikit menambahkan juga, pernah tahu Christopher Columbus kan? Christopher Columbus kan itu namanya orang Spanyol kan? Dia itu mengira saat dia datang ke Amerika, dia itu mengira bahwasannya itu India. Soalnya memang tujuan awal dari Eropa ini menemukan di mana sih India. Memang mereka itu nggak lewat jalur darat, mereka tahu kok India di sini. Jadi dari Turki nanti Persia masuk India, cuma kalau lewat jalur lautnya mereka nggak tahu. Dan mereka itu cuma kira-kira atau begini-begini. Makanya penemuan kayak kompas ini sangat bermanfaat lah buat pelaut-pelaut dari daerah Eropa ini untuk mencapai daerah tujuannya. Itu nah. Kita lanjut lagi ya, ya. Iya, Pak. Penjelajahan samudra dilakukan berkali-kali oleh bangsa Eropa. Dari hasil berlayar selama bertahun-tahun, mereka menemukan banyak tempat yang baru buat mereka. Ada yang Amerika, Australia, India, akhirnya ada juga yang menyangkut di tanah Nusantara. Bangsa yang pertama menemukan Nusantara itu adalah bangsa Portugis. Di awal Juli 1511, bangsa Portugis menempat daratan India untuk pertama kalinya. Dan sebulan kemudian, mereka menempatkan menaklukkan masyarakat di Malaka, menyeberang begitu dari Pulau Sumatera. Dari saat itu, mereka menguasai rempah-rempah yang ada di Nusantara. Setelah rempah-rempah pertama dari Nusantara dibawa kembali ke Eropa, banyak banget yang terinspirasi untuk melakukan penjelajahan yang sama. Akhirnya, Nusantara menjadi rujukan orang-orang Eropa untuk membeli rempah-rempah dan memenuhi kebutuhan mereka. Nah, karena pada dasarnya manusia itu tidak pernah puas, rempah-rempah yang mereka kuasai di daratan Malaka itu cukup. Bangsa Eropa kemudian datang berkumpul-kumpul ke pulau-pulau lain di Nusantara, dan mereka mulai menjajah tempat mereka nanti satu persatu. Disinilah awal mula terjadinya kolonialisme. Penjajahan bangsa-bangsa Eropa atas masyarakat Nusantara tergolong sebagai kolonialisme dan imperialisme. Karena kolonialisme sendiri berasal dari kota koloni. Nah, koloni menurut bahasa Latin artinya pemukiman. Kalau kolonialisme itu misalnya dilakukan ke negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya alam, mereka akan membuat pemukiman-pemukiman di daratan baru dan secara perlahan merebut sumber daya yang ada. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Saat itu, negara-negara yang berkuasa itu adalah bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Negara-negara tersebut berhasil menguasai negara-negara lainnya, termasuk masyarakat di daratan Nusantara, karena mereka mempunyai militer dan teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan masyarakat yang mereka jajah. Oh iya, istilah lain yang mirip sama kolonialisme itu adalah imperialisme. Kata imperialisme berasal dari kata imperator, yang artinya pemerintah. Nah, imperialisme itu adalah upaya sesuatu negara untuk menguasai negara lain, sehingga dia bisa memperoleh manfaat dari negara yang dikuasainya. Imperialisme sudah ada sejak abad ke-19. Pada awalnya, konsep imperialisme dicetuskan oleh Benjamin Disraeli, Perdana Menteri Inggris saat itu. Nah, imperialisme ada dua jenis. Yang pertama, itu adalah imperialisme berdasarkan waktunya, dan yang kedua adalah imperialisme berdasarkan tujuan. Kalau berdasarkan waktu, imperialisme dibagi jadi dua jenis, imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno itu terjadi sebelum revolusi industri Inggris. Indra, sekali ya. Negara-negara lalu imperialisme karena kamu tak masalah ya. Bukan sekali.
di Indonesia ini ada 4 bangsa yang melakukan kolonialisme. Pertama kan berarti ada bangsa Portugis, lalu setelah ada bangsa Spanyol juga, Belanda, lalu dan ada Inggris juga. Nah mungkin ini kalau tak bagi kelompok gimana ya? Jadi nanti itu menjelaskanlah awal mula kolonialisme di Indonesia ini bagaimana. Nah ini kan ada 4 orang kan, jika dibagi 2 kelompok gimana? Baginya ke samping atau ke belakang? Belakang. Ya. Ini ya nanti karena menurut Bapak kan yang paling berdampak itu kan sebenarnya kolonialismenya Belanda sama Portugis ya. Jadi nanti Belanda sama Portugis ya yang dibahas ya. Nah, ini milih atau gimana? Atau sulit? Pilih saja. Yang ini nanti Belanda, yang ini Portugis ya. Kira-kira 10 menit juga. Oke. Nanti presentasi kelompoknya Indra dulu ya. Siapa? Pak Presiden. Oh ya. Yaitu kedatangan atau komunikasi Belanda di Indonesia. Saya perkenalkan, nama saya Pak Ibu
baik saya akan mulai. Pada tahun 1596, Kabinet Sebelumnya berhasil mendapatkan Banten. Sikap Belanda yang berkata dan berusaha memotong-motong di pertahanan Banten membuat Sultan Banten saat itu marah. Akibatnya, ekspedisi ini tidak gagal. Sekitar tahun 1598 sampai 1600, perdana Belanda mulai kedatangan kembali. Kedatangannya kali ini dipimpin oleh Jacob van Dijk. Ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Keberhasilan van Dijk menyebabkan semakin banyak pedagang Belanda datang ke Indonesia. Tidak memiliki kuasa sepenuhnya, jadi mereka tetap dalam
dalam naungan kerajaan Belanda. Itu kira-kira. Nah, sini sudah jelas keadaan. Nah, pokoknya dibentukkan salah satunya untuk menghindari persaingan sama dengan Belanda. Tadi kan sudah tak jelaskan ya, perdagangan Belanda itu sebenarnya perdagangan mereka kecil, cuma tua-tua. Mereka itu sama-sama monopoli gitu loh, sama-sama berebut pasar, padahal juga sama-sama perdagangan Belanda. Nah, selain itu tadi juga sudah dijelaskan awalnya VOC ini membendung pengaruh fungsi dagang dari Inggris. Nah, disini kan juga akan memperkuat Belanda dalam persaingan dan lain. Sekaligus tadi juga sudah dijelaskan fakta VOC ini menaruh monopoli di tempat-tempat di Nusantara. Karena itu disini kan asumsi ada ya, disini tadi ada timeline lah mengenai kedatangan bangsa Eropa di Nusantara pada tahun 1511. Alfonso de Albuquerque ini dari Portugal menguasai Malaka. Ada tahu gak Malaka itu dimana? Sumatera. Nanti betul Aceh. Malaka. Malaka itu tuh nyanyi Malaysia gitu. Oh, Selatan. Ya, jangan ya, lanjut dulu. Itu Malaka. Ya, ini juga termasuk. Dan kalau kita menyebut Malaka itu sebenarnya beberapa bagian dari Sumatera juga termasuk dalam bekas Sultan Malaka. Nah, setelah itu sudah saya terbangun dari Spanyol juga berhasil berlabuh di Tidore. Sudah dijelaskan Jerovane yang dari Belanda juga berhasil mendarat di Maluku. Dan setelah beliau ini mendarat, selang 2 tahun didirikan VOC dengan pertimbangan-pertimbangan yang juga saya jelaskan tadi. Terus ada yang tahu nggak kenapa sih VOC ini kok bisa sampai gagal? Maksudnya berubah juga? Iya. Itu pak, kalau cara pemikiran siapa? Iya. Kalau menurut saya saja, banyak pegawai VOC itu yang korupsi pak, makanya warnanya tipis ini berubah. Iya, salah satunya apa yang ingin menambahkan lagi? Uangnya cuma tak bayar tanpa. Iya, iya, salah satunya ya. Mungkin ada yang lain lagi, Pramu atau Agus mungkin. Gimana? Gak tahu. Masih bisa. Nah, soalnya gini, itu namanya VOC dalam cerita itu kan berjalan kurang lebih hampir 200 tahun lah jalannya VOC ini. Nah, setelah VOC ini berjalan, mereka itu merebut kekuasaan-kekuasaan kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara ini dengan cara yang mereka sering mengadu domba tetap memonopoli perekonomian di daerah tersebut. Mereka itu sering memonopoli perdagangan daerah tersebut. Nah, tapi ada beberapa problem di internal wilayah ini yang membuat VOC ini bisa dibilang fungsi dagang tidak sehat. Pertama tadi sudah dijelaskan sama Indra, banyak korupsi di internalnya. Yang kedua, terlalu banyak biaya yang digunakan itu untuk membayar tentara-tentara. Padahal kalau kita melihat fungsi fundamental VOC sendiri kan fungsi dagang kan, ekonomi kan untuk perang. Nah, setelah itu juga banyak kerugian-kerugian, akhirnya keuangan VOC ini minus. Terus diperparah juga pada saat itu kan di Eropa terjadi perang Napoleon. Ya. Nah, perang Napoleon tersebut Prancis berhasil menguasai Belanda. Nah, di Belanda sendiri sudah karuan. Nah, terus kekuasaan VOC di Nusantara itu juga terancam. Setelah Prancis tadi masuk Belanda, Prancis itu mengirim orang yang namanya Dendels, Daniel Dendels. Kawan. Kawan. Itu kira-kira proyek apa yang dikerjakan Dendels dan bisa dirasakan di saat ini? Jalan dari Anjar. Nah, betul. Nah, jadi ceritanya gini. Setelah Prancis itu kan menguasai Belanda, Dendels sebenarnya orang Belanda, cuma dia itu pro Prancis. Nah, kenapa sih Dendels ini kok membuat
Eropa ini ada fraksi-fraksi juga. Inggris itu termasuk dalam fraksinya Belanda sebenarnya, cuma di sini kan fraksinya Belanda sudah dipakai sama Prancis. Nah, jadi Inggris ini sebenarnya orang Belanda, cuma royal pada orang Prancis. Nah, Inggris ini membangun apa itu namanya jalannya Panarukan. Ada yang tiga, kenapa di jalan itu katanya kan itu yang membangunkan bayar atau gimana? Ada yang sebenarnya apa itu? Kaca lagi pada era kepemimpinan Kolonel pada zaman itu, karena itu jelas kan bahwa saya di Kolonel banyak korupsi, orang-orang yang di sini banyak yang apa ya, banyak nggak benar lah karena nyamuk. Nah, sifat-sifat tersebut itu menular keluarga warga pribumi, sehingga pada saat itu sebenarnya itu banyak apa namanya jurnal. Sebenarnya pengaruhnya itu sebenarnya para pekerja itu dibayar, cuma dari bupatinya pada saat itu banyak yang korupsi bangun tersebut. Nah, bidang-bidang korupsi tersebut mungkin bisa saja diwariskan oleh bidang-bidang korupsi orang-orang korupsi ini. Nah, setelah itu kan Inggris kan selesai membangun kan, dan di Eropa sendiri Napoleon kalah perang. Nah, setelah itu kekuasaan Inggris itu diambil alih oleh Inggris. Setelah itu kan kita berkuasa oleh Inggris nggak lama, dan Inggris itu setelah Belanda itu berhasil merdeka dari Prancis, misalnya kekuasaan Hindia Belanda itu diserahkan kembali ke Belanda, jadi Nusantara itu kan dibawa kerajaan Belanda. Nah, pada saat itu terjadi kebingungan, jadi korupsi ini kan sudah nggak ada. Nah, bagaimana kalau kita langsung menguasai Nusantara secara langsung? Nah, pada saat itu terputuslah yang namanya imperialisme. Ada yang tidak tadi bedanya kolonialisme sama imperialisme apa? Saya pak. Ayo Indro. Ya kalau bicara kolonialisme kalau menurut saya pak ya, kolonialisme itu yang di bekas atau jambel itu sumber daya alamnya. Sedangkan imperialisme itu mungkin dari pemerintahannya atau dari barangnya. Ya, betul pak. Kalau saya imperialisme itu yang di saya sedikit sedikit membenarkan juga, membenarkan juga. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Miguel kan. Jadi bahasa kolonialisme berasal dari kata koloni, menetap. Mereka ini kolonialisme ini mereka itu cuma ingin agar gimana cara bahasa mereka itu mendapatkan keuntungan serta tempat untuk menetap di sana, dan cuma untuk kepentingan mereka sendiri. Sedangkan kalau liberalisme itu berkata-kata itu artinya pemerintah. Nah, di sini itu kerajaan Belanda memerintah secara langsung Nusantara itu seperti apa. Nah, jadi pada saat tadi kan kita jelaskan bahwa setelah Inggris memberikan Belanda, Belanda itu mendirikan negara di Nusantara ini namanya Hindia Belanda. Sebelum itu pas zamannya Kolonisasi ya nggak ada di Belanda. Akhirnya juga kerajaan-kerajaan kecil itu mereka saling berperang satu sama lain. Cuma mereka dimonopoli dan diatur oleh VOC sebagai dalangnya. Kasarannya gini sih, VOC ini dalangnya. Makanya VOC nya mainin boneka ini. Nah, kerajaan-kerajaan kecil ini pernah. Tapi setelah terjadi imperialisme, kerajaan Belanda ini memerintah secara langsung di Belanda itu seperti apa. Nah, kalau kita berkaca mengenai imperialisme sendiri kan, ada yang namanya sisi baik dan sisi buruk kan. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang sisi buruknya terlebih dahulu. Di imperialisme sendiri itu memang kerajaan Belanda ini gunanya itu untuk mengeksploitasi bagaimana ekonomi di Nusantara ini bisa diperas dan SDM ini bisa dimanfaatkan. Ini bisa dilihat dari beberapa sistem tanah paksa, terus tidak ada upaya-upaya untuk memajukan pendidikan dalam apa itu namanya, dalam India Belanda itu sendiri. Nah, itu pada abad ke-19 atau pas awal-awal India Belanda ini berdiri. Nah, untuk dampak positifnya kira-kira ada tahu nggak dampak positif dari imperialisme sendiri itu apa? Ayo.
Indra ini paling kayaknya presentasi udah pernah di bahas sama positif. Positif itu kan? Imperialisme, ya. Saya kurang tahu. Kurang tahu, ya. Gak tahu. Tahu. Mungkin ada yang pemerintah. Gak ada pemerintah. Gimana, gimana? Akhirnya jalur kereta api juga. Nah, salah satunya jalur transportasi itu termasuk dalam. Ya Pak, ya. Maksudnya dalam lingkup apa? Ekonomi, pendidikan apa? Oh, bukan pendidikan. Lebih ke ekonomi juga. Ekonomi juga bisa. Nah, sedikit apa sedikit menambahkan ya. Mengenai liberalisme sendiri itu, maksudnya bisa dijelaskan sama Pak tadi. Ada pembangunan rel-rel itu termasuk dalam sektor pembangunan. Sektor pembangunan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada pembangunan rel, tapi sebenarnya tidak itu. Ada pembangunan pabrik-pabrik juga. Dan dengan pabrik-pabrik ini secara tidak langsung apa ya SDM di Nusantara kemudian dan ini meningkat gitu. Jadi mereka mengerti caranya mengoperasikan mesin, pabrik, membangun struktur dan pokok itu mereka sudah tahu. Dan jika kalau kita berkaitan secara pendidikan itu baru ada itu kalau tidak salah di akhir abad 19 di bulan 18 akhir itu ada pendidikan di Indonesia untuk kawalan pribumi. Sebenarnya pendidikan sudah ada, cuma untuk kawalan pribumi pada saat itu sulit. Dan pada saat itu kan menerapkan sistem pendidikan. Nah, kawalan pribumi ini boleh bersekolah, tapi kalau nggak saya subsidi yang Belanda kirimkan untuk kawalan pribumi itu cuma sampai kelas 3 SD. Mereka sebenarnya boleh sekolah sampai kelas 1, berarti itu boleh-boleh saja. Cuma balik lagi, mindset-mindset orang-orang pribumi pada saat itu daripada sekolah, mending aku yang salah, yang aku pelaku. Mungkin kan gitu semua. Iya, daripada sekolah dia mencari uang. Makanya kalau kita berkaca tokoh-tokoh revolusioner kayak Tan Malaka, Soekarno, Hatta, itu kan mereka semua orang terpelajar. Maka dari itu aku sini juga bapak sini ingin menekankan pentingnya belajar, pentingnya jadi kritis juga. Kalau orang-orang seperti Tan Malaka saat itu gak berpikiran, maksudnya berpikiran daripada sekolah di pinggir sawah, bagaimana nasib kita ke depan? Makanya perlu kan sosok pemikir seperti itu. Nah, mungkin tadi juga menyinggung mengenai pembangunan ya. Setelah Indonesia ini mengalami sektor pendidikan reformasi, tadi kan dampak positif ya. Ada pembangunan, sektor pendidikannya juga apa? Naiklah banyak tercipta kampung-kampung pelajar. Mungkin kita akan lebih jauh lagi. Ada yang tahu itu tahu bukan? Tahu organisasi apa itu? Organisasi apa? Mengayomi saya kan itu dari Jawa sih Pak, mengayomi para pribumi yang dari Jawa. Ya, bisa Utomo itu ini sedikit menambahkan ya. Budi Utomo itu sebenarnya organisasi mahasiswa dan mahasiswa di Stovia. Ada yang tahu Stovia kan? Stovia. Ya, gimana Agus? Oh iya, betul. Ini Stovia kan sebelumnya sekarang kan jadi UI kan. Nah, dulu itu mahasiswa Stovia ini mereka ingin membuat organisasi mahasiswa yang wadahi lah mahasiswa pribumi ini untuk menjadi kritis agar kedepannya ini bangsa Nusantara Belanda ini memiliki arah yang jelas untuk kehidupannya. Nah mungkin ini berkaca agak jauh lagi. Ada yang tahu nggak kenapa kok dibentuk Stovia? Kenapa didirikan Stovia sekolah kesehatan? Dari sekolah-sekolah di UI itu juga pendidikannya peninggalan dari termasuk peninggalan dari Belanda juga. Iya, hampir semua itu peninggalan dari Belanda. Rata-rata. Karena kalau kita berkaca mengenai pemerintahan sah, ada satu dia berada pemerintahan sah banyak negara yang mengakui. Nah itu
apa ya, kalau misal ada peninggalan-peninggalan ya itu kita gak bisa ngeklaim untuk menyatakan itu darah juga milik dari Belanda, cuma kita yang memperjuangkan untuk merebutnya tuh. Nah mungkin kembali tadi pertanyaan bapak tadi, ada yang nggak kenapa kok Slovakia itu tutup kan sekolah kesehatan kan Slovakia itu gimana? Karena orang Belanda ini sumber daya manusia yang mana itu. Nah mungkin salah satunya lah, ada yang ditambahkan? Ya, itu juga bisa. Ya, lebih etis. Lalu, ada lagi gak? Ya, tahu. Ini kebas di sini, sedikit nambahkan. Pada saat itu kan, kalau gak salah ada penyakit malaria atau apa itu lah. Dan kolera atau malaria, pokoknya ada wabah lah di Indonesia pada saat itu. Nah, di situ orang-orang bingungan. Bagaimana? Orang-orang ada sedikit bingungan. Bagaimana caranya di bumi ini bisa selamat? Tapi pada saat itu hanya mengandalkan cara-cara seperti jamu, pijat, itu yang tradisional lah. Dan kalau kita kaca tenaga medis, oh iya ya, sebenarnya sangat minim alat-alatnya itu. Namanya didirikan Slovakia, sekolah kesehatan lah, guna mengedukasi juga kampung di bumi agar tempatnya lebih melek terhadap bidang-bidang medis. Ini yang seperti itu. Nah, ini udah jamu, jadi ada jamu lagi sih dari ini ya. Ini ya Pak, jamu lagi Pak. Jadi pemaparan-pemaparan tadi ada yang ditanya apa ini? Atau ada yang masih dibingungkan atau gimana? Tadi Pak, kan ada ikri jiru maksudnya gimana? Oh yang masih tadi ya? Tadi dia mungkin ketika Pak kelupaan dan jelas kan? Sinyal atau apa? Jadi disingkan terdiri dari Bolt Glory Gospel. Itu Pak Jasa juga Bolt ini keinginan bahasa Eropa untuk mencari kekayaan secara baik itu monopoli atau eksploitasi. Dan yang kedua ada Glory keinginan bangsa Eropa memiliki kejayaan atau kekuasaan dan yang ingin mereka tuju, dan antara ada gospel yaitu keinginan bangsa Eropa untuk menyebarkan ajaran Katolik pada saat itu. Soalnya kan mereka kan masih semangat mengkaitkan jiwa rekondista atau jiwa-jiwa bangsa yang mereka itu masih membara-bara, jadi mereka ingin juga menyebarkan ajaran Katolik di daerah-daerah tertentu. Gimana? Sudah jelas Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya. Nah, mungkin kalau sudah cukup materi pada pagi hari ini bisa terakhir ya, soalnya sudah mau istirahat ini. Nanti lapar ya. Dan mungkin nanti bisa melihat prakteknya juga kan ini. Lapar udah dari. Nah, mungkin saudara bisa dipimpin untuk doanya. Ya. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai semoga dari sini seperti ini bisa masuk ke kita, pemikiran kita agar pembelajaran ini bisa bermanfaat. Doa silakan. Doa tidak pernah selesai. Saya kembali ke Pak Mas. Ya, sama saya ya. Mungkin sekian kita dari Bapak. Bila ada nanti bisa ngecek Gendra ya. Soalnya yang dari rumah saya berarti tanya-tanya pribadi gak apa-apa. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Dikata tugas. Tadi kan katanya siapa lagi yang dilakukan yang tugasnya mengawal, jadi kita kembali mengenai tugas lah, karena biar apa lebih ringankan juga. Tapi ini cuman insya Allah masih tugas. Ada apa lagi tugasnya? Sekian, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patuh jure.